warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu UMT. Warga Universiti Malaysia Terengganu yang dikasihi. Pertamanya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri tahun 1436 Hijrah kepada semua. Marilah kita sama-sama bertahmid dan memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kemenangan yang dianugerahkan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah puasa pada tahun ini. Kemenangan ini amat bermakna jika kita berjaya melaksanakan transformasi diri ke arah menjadi insan yang terdidik, yang sentiasa berakhlak kepada Allah dan manusia di mana sahaja kita berada. Ibadah puasa merupakan satu perjalanan spiritual bagi mentarbiah rohani dan juga menguji fizikal. Moga Ramadan yang dilalui akan menjadikan kita individu yang sanggup bekerja keras, meningkatkan kemahiran diri serta istiqamah dan beriktizam menggunakan segala peluang dengan bijak untuk mencorak sebuah kehidupan yang cemerlang bagi generasi masa hadapan. Dalam syiar meriahnya perayaan dan besarnya jiwa kemenangan, saya menyeru kepada semua warga kampus agar tidak sekali-kali melupakan insan-insan yang tidak berkemampuan dan saudara-saudara Islam kita yang terjebak dalam krisis dan peperangan yang mengorbankan nyawa. Semoga kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur dengan kehidupan yang aman di bumi Malaysia yang bertuah ini. Firman Allah dalam surah Luqman ayat 12 yang bermaksud, dan sesungguhnya telah kami memberikan hikmah kepada Luqman supaya dia bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Bertolak dari sini, sewajarnya Syawal yang menjelang ini membawa makna yang mendalam tentang betapa besarnya kurniaan ilahi kepada kita yang makmur, bebas dari sebarang ketakutan dan kebimbangan terhadap keselamatan, sama ada keselamatan diri kita maupun keluarga di samping dapat meraihkan hari-hari kebesaran sebegini dalam keadaan kecukupan dan kelimpahan. Di kesempatan ini juga, bersempena bulan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama saling bermaafan antara satu sama lain dan terus menyemarakkan tali silaturahim antara kita supaya tradisi murni kunjung-mengunjung dan mengadakan rumah terbuka. Seperti yang sering dinyatakan, bukalah pintu rumah dan pintu hati seluas-luasnya menjemput rakan-rakan berlainan kaum, kepercayaan dan agama ke rumah masing-masing. Sesungguhnya, ini adalah satu wadah dan landasan bagi mengeratkan lagi silaturahim antara kita warga kampus universiti di negeri Terengganu bertuah dan aman damai ini. Akhir kata, saya dengan rasa kerendahan hati bagi pihak diri, suami, anak-anak dan seisi keluarga mengambil kesempatan ini memohon kemaafan zahir dan batin atas apa jua kesalahan maupun kekhilafan yang dilakukan. Saya mendoakan agar warga kampus yang pulang ke kampung untuk berhari raya selamat dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing dan selamat kembali bertugas mula nanti. Semoga Tuhan sentiasa merahmati kita semua. Akhir kata, selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir dan batin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.